bayiku akan lahir. Jangan berharap kamu bisa menyentuh istriku. Kusuma! Kalian bukan saja telah melanggar perjanjian yang sudah kita sepakati, namun kalian pun telah menghina upacara kami yang agung dan suci ini. Apa? Upacara agung dan suci? Aku tidak mau menjadi budak kalian. Kalian akan tahu akibatnya yang akan diterima oleh manusia pengkhianat macam kalian. Ayo maju. Seperti doaku padamu, ya Allah. Masya Allah.
Masa masih dijadikan tempat penyembahan berhala kayak gini sih? Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada hambamu yang lemah ini untuk tetap menyembah-Mu, ya Allah. Bukakanlah pintu maaf. Ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Ya. Rabat nih, kamu tahu, masjid itu sudah lama kosong, selama 10 tahun Rabat nih. Tepatnya semenjak ayah kamu meninggal setelah melahirkan. Kamu tahu kenapa Rabat nih? Itu karena
Kita tidak pernah sholat berjamaah di masjid itu. Bahkan cuma karena kita takut kepada penghuni Bukit Batu. Ketimbang takut kepada Allah. Bagus. Bagus, Rabani. Jadinya kamu ingin sholat berjamaah sama orang itu. Iya, Rabani. Kenapa tidak, kamu? Rabani! Apa kamu tahu akibatnya, Rabani? Allahumma rabbana billahi lali azim. Rabani! Kembali, Rabani! Kamu akan menyesal! Engkau yang menggerakkan bumi agar berputar siang dan malam. Engkau yang menggerakkan angin, dan engkau pula yang menggerakkan serta membolak-balikkan semua hati manusia. Maka palingkanlah semua pada jalan-Mu, ya Allah, dan lembutkanlah semua hati yang keras, sebagaimana engkau melembutkan besi pada kekasih-Mu Nabi Daud. Ini sudah saya siapkan. Bagus kalau begitu. Sekarang pergilah. Ya, saya pergi ya, Bu. Tunggu, Robani. Ada apa? Jangan pernah ragu, apalagi takut untuk melakukan hal yang benar. Ketahuilah, almarhum ayahmu itu meninggal. Itu bukan karena kutukan penghuni Bukit Batu. Akan tetapi, ayahmu meninggal itu benar-benar kehendak Allah Subhanahu. Dan ibu yakin, insya Allah ayahmu itu mati syahid. Amin, ya Allah. Saya pergi ya, Bu, ya. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Apa saya mengganggu Bapak? Tidak, anak muda. Ada yang bisa saya... Perkenalkan, nama saya Rabani. Saya Kusuma. Begini, Pak. Saya diberi amanah oleh ibu untuk memberikan makanan ini dan baju sekedarnya ini buat Bapak. Mudah-mudahan Bapak menerimanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Rabani dengan keluarga dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, sekarang sudah waktunya Isa. Rabani mau sholat berjamaah dengan saya. Iya, Pak. Silakan ambil wudhu dulu. Ya. Selanjutnya, serah terima jabatan dari Direktur Utama yang lama kepada Direktur Utama yang baru. Terima kasih, Pak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Direktur Utama PT Liman Corporation, Bapak Ratno Tanurejo, SAMDA. Revitalisasi perusahaan saya. Konkretnya apa?
Udah deh, mendingan kita ngomongin mengenai bungalow yang baru kita beli. Yang sejuk, indah, dan nyaman. Ya? Sayang, maaf ya. Aku bukannya mau menyentuh kamu, loh. Cuma sama sekali, sayang. Gak apa-apa kok, Mas. Sebaiknya juga aku tidak membicarakan masalah pekerjaan. Ya, lebih baik sekarang kita nikmati saja malam ini. Oke. Ada suami istri yang pakai batu, Pak. Ngapain ya? Oh, jangan-jangan kita harus membantunya kalau misalnya dulu. Terus, kalau wanitanya itu sudah hamil bagaimana, Pak? Ini memang sulit, Pak. Mungkin saja nasibnya sama seperti mendiang istri saya. Yang waktu itu saya ceritakan sama. Lantas, kalau begitu, apa dong yang harus kita lakukan? Kita lihat perkembangannya. Oh iya, siapa nama teman kamu? Jarod, Pak. Masuk tidak tepat pada waktunya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh iya. Kenalkan, ini istri saya. Waduh. Karina, panggil saja saya Karin. Iya, waduh. Dan Ratno ternyata tidak bohong. Soal pujiannya, ternyata istrinya cantik dan mempesona. Oh iya. Neng Karin, nama saya Kurdi. Tapi panggil saja saya Kutil. Oh ya, Neng, Den, saya kenalkan dengan istri saya yang cantik jelita. Ayo, mari, silakan. Mari, Den. Bu. Bu. Ya kita nggak tahu kutu sudah datang. Hey, ini taman kalian yang kamu puja-puja itu, Den Ratno. Ayo, Neng. Den, ayo, Den. Ayo. Nah, cicipi masakan istri saya. Pasti kalian ketagihan. Sekalian, Den. Saya sama ibu. Loh, yang kebakar. Ada kerja keras dulu. Ya, ya, Dada. Ya, Neng, ya. Ayo, Bu. Makasih, Pak, ya. Iya. Ini kamarnya. Suka gak? Suka. Thank you.
melihatnya. Tapi kok aneh ya? Pertama kali melihat pemandangan sesunyi ini. Sabunmu tidak tega membangunkan tidurmu yang masih lelap. Nah, sekarang mandilah. Sementara kamu mandi, ibu siapkan masakan. Oh, iya, Bu. Non, dan Bapak tidak ingin punya anak? Sebenarnya, saya sudah memikirkannya, Bu. Dan kami sangat ingin mempunyai seorang anak. Takdir berbicara lain. Berapa kali saya keguguran. Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk memasang alat kontrasepsi. Jangan putus asa, Neng. Siapa tahu dengan Neng berlibur kemarin, Neng bisa mengandung dan melahirkan anak. Siapa tahu. Semoga saja ya, Bu. Ngomong-ngomong tadi pagi Pak Kuti datang ke sini. Dia bilang katanya Karina mau datang ke sini. Sebaiknya memang begitu, Nak. Mumpung masih muda, jadi kesempatan untuk punya momongan semakin besar. Tapi saya belum membicarakan apapun dengan Pak Kuti, Bu. Sudahlah, tidak apa-apa. Orang tua seperti kami ini kan lebih bisa memahami keinginan anak muda. Maaf, tapi sayang, suami saya kebetulan lagi keluar kota. Dia ada keperluan sedikit. Mungkin sekitar jam 4 sore pulang. Karina menunggu? Ah, oh, tidak, Bu. Kalau begitu saya mau pamit dulu. Ya, nanti sore mungkin saya akan kembali lagi. Kenapa buru-buru sekali sih, Nak? Hah? Kita kan bisa ngobrol-ngobrol dulu sambil menunggu suami saya pulang. Maaf, Bu. Saya takut suami saya baru pulang. Oh, ya sih. Iya. Kita lanjutkan nanti ngobrolnya ya. Ah, iya. Siapa yang berani mengejar Neng kayak begini? Hah? Nanti biar Mamang yang pukul dia. Siapa Neng? Enggak. Enggak apa-apa. Saya baru pulang jogging. Iya. Pulang jogging. Jadi dokter Bagio yang menyarankan Neng supaya jogging tiap hari. Begitu? Iya.
Dokter Subagio? Iya. Ya Tuhan, aku lupa. Jam berapa sekarang? Sekitar jam 4 kalau nggak salah, Neng. Ya sudah, kalau gitu aku pergi tidur. Itu sudah biasa. Wanita yang baru dibuka alat kontrasepsinya cenderung pusing-pusing dan mual-mual. Tapi itu tidak akan lama. Ini obatnya. Kalau kurang boleh minta lagi. Kalau tidak manjur, boleh lempari rumahku dengan batu sepuasnya. Berapa semuanya, dokter? Nggak usah bayar sepeser pun. Anggap saja ini hadiah dan ucapan selamat datang untukmu. Tapi sayang, tidak enak pada dokter. Jangan suka menolak pemberian orang. Apalagi di tempat baru seperti ini. Kalau begitu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Suka saya? Mas Ratno? Kamu kemana aja? Aku kangen banget sama kamu. Saya maaf ya, aku ninggalin kamu di sini sendirian. Udah 3 hari tau aku sendirian, aku kesepian, Mas. Saya maaf, aku terpaksa harus ke Malaysia. Kan ada sedikit pekerjaan. Kamu gak marah kan? Terus sampai kapan kita tinggal di sini? Seperti yang aku bilang, sampai rumah kita selesai di renovasi. Bagaimana? Kenapa? Kamu gak betul sendiri? Aku takut sendiri ya. Aku takut? Kan sekarang ada aku di sini. Ya kan? Aku juga kalah sama kamu. Makasih ya, Mas ya. Sayang, apa sih yang gak buat kamu? Hah? Oke. Nih, pakai dulu. Biar makin cantik. Tuh kan, cantik banget kamu. Aduh, kepala aku tiba-tiba pusing ya, Mas. Sayang, kamu kenapa? Aduh, sakit sekali, Mas. Sayang. Aku tidak bisa melihat dengan jelas, Mas. Sayang, kamu... Sakit sekali, Mas. Sayang.
Udah bangun. Tidur kamu gimana, sayang? Nyenyak? Tidur. Jadi semalam aku tertidur. Iya, sayang. Kamu tuh bakal mimpi indah. Dan akunya ditinggal lama sendirian malam-malam. Sudah layu, makanya aku buang. Saya ngapain sih? Saya asli. Tapi aku... Sudahlah. Di teman belakang, masih banyak bunga ros. Kau boleh mengambilnya setangkai, serangkai, atau setaman. Boleh buat kamu. Oke? Ya sudah, berangkat ya. Nanti aku terlambat. Oke? Sudah, sayang. Lagian siapa saya itu nggak penting. Yang pasti saya harus menolong Nyonya sebelum terlambat. Sebelum terlambat? Maksudmu ya. Apa? Hei! Kalian ngapain di sini? Mas? Berani kau mengundang istriku? Hah. Enggak, Pak. Saya... Alah! Aku lihat sendiri! Tapi, Pak... Mas! Maaf, Pak. Saya hanya membela diri. Permisi. Bagaimana, dokter? Positif. Apa? Aku sudah hamil. Iya. Agar janin kamu tetap sehat dan kuat, aku akan menyuntikkan obat ini. Bukankah kamu pernah keguguran?
supaya tidak gagal lagi, obat ini akan mewujudkan impian kamu selama ini. Benarkah obat ini untuk menguatkan janinku? Masa kamu nggak percaya sih? Dulu kan pernah aku tawarkan sama kamu, kalau aku salah kasih obat, lempari rumahku dengan batu sepuasnya. Penawaran itu sampai sekarang masih berlaku kok. Berarti ia akan tetap hidup, kan? Karina, Karina, lupakan masa lalumu yang suram. Kamu memasuki babak baru yang akan merubah masa depanmu. Aku sudah banyak menangani kasus yang sama, tapi tidak seyakin ini. Ia akan hidup dan benar-benar hidup, bahkan melebihi kehidupan kita semua yang dina-dina ini. Melebihi. Pak dokter, boleh saya pinjam teleponnya sebentar? Iya, silakan. Terima kasih. Ya, halo. Halo. Sayang. Ada apa, sayang? Mas, aku hamil, Mas. Sayang, kamu gak bercanda kan? Iya, Mas. Sebentar lagi, kamu akan menjadi seorang ayah. Dan aku akan menjadi seorang ibu. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh bertanya pada dokter Subagio dan istrinya. Oke, sayang. Oke, sayang. Aku percaya. Mas, kamu akan pulang secepatnya, kan? Aku pasti pulang, sayang. Aku pulang. Sayang, aku mau bikin pesta kecil-kecilan di situ, boleh gak? Ya. Sayang. Jaga kandungan. Oke, aku pasti pulang. Oke, Mas. Bye. Ya, sayang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Lupakanlah kalau siang ini aku atasan. Aku datang kemari sebagai seorang ayah yang putri kesayangannya kamu rampas itu. Bagaimana kabar istrimu? Baik? Iya, Pak. Tadi si Karin berlepon. Katanya dia hamil, Pak. Hamil? Iya, Pak. Kamu tidak bercanda? Iya, si Karin ngomongnya begitu, Pak. Tunggu sebentar lagi. Aku akan mempunyai seorang cucu. Aku akan menjadi kakek. Ini luar biasa. Kabar gembira. Terima kasih, Lato. Terima kasih. Ya, kita harus rayakan. Ya, kita harus rayakan. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat pas semua ya. Terima ya. Den, selamat Den. Selamat Den, terima kasih. Neng, Pak ya, dokter. Ya. Selamat Husein Bagio. Terima kasih, Pak ya. Jadi ya, udah datang ya. Untuk makhluk kecil di dalam rahim yang akan membawa perubahan besar bagi muka bumi. Bapak terlalu berlebihan. Aku mengatakan apa adanya, anak. Dan ketahuilah, kami semua di sini akan menjagamu siang dan malam. Bukan begitu, saudara-saudara? Ya, kami akan menjagamu siang dan malam. Tapi dia tidak memakan hidangan yang satunya lagi.
Maksudmu? Apa kamu tidak menjelaskan? Kalau itu akan membuatmu cukup kuat selama mengandung bayi, yang sudah lama kita harapkan. Tapi sebaiknya jangan terpisah-pisah dulu. Takutnya Karina malah curiga. Oh ya, usahakan Ratno membujuk Karina agar mau memakan. Dikatakan Pak Ali tadi. Ya, saya mendengarnya. Akan terjadi perubahan besar di muka bumi ini. Saya saatnya minum obat. Ya. Masa sekarang minum lagi? Is, ayo. Iya deh, anak aku. Anak kita. Terus, dikit lagi. Bentar. Ini. No. Pelan-pelan. Pinter, aku habis tuh. Kok aku menggigil? Tiba-tiba gini sih, Mas. Apa? Aku dinginan, Mas. Mas, tolong sembuhin aku ya. Sebentar ya. Jaga 4 jam. Oke? Ayo. Udah, gak ada hantu. Namanya juga orang hamil, sering berpikiran yang aneh-aneh seperti itu. Ibu juga pernah mengalaminya. Tapi sepertinya mimpi itu benar-benar terjadi, Bu. Namanya juga mimpi. Bu, apa Ibu percaya hantu? Apa? Nah, Karina ini aneh-aneh saja. Tapi Ibu percaya kan? Ya, tentu saja.
kan di dunia ini selain ada makhluk nyata juga ada makhluk gaib seperti yang tertulis dalam kitab suci. Seperti apa bentuk atau wujud dari makhluk gaib itu? Bermacam-macam. Emangnya kenapa? Kamu pernah melihat hantu? Enggak pernah. Sebaiknya kita sapa saja. Nanti perlu dingin. Ya, lebih baik begitu. Tapi tunggu, kau harus minum susu dan yang sudah aku sediakan. Susu kambing basi dan... Bu, emangnya saya harus... Iya, itu baik untuk jebang bayi sedang kamu kandung sekarang ini. Tinggal sama kamu? Enggak, Mas. Cuman mereka itu kadang-kadang menakutkan dan misterius. Sayang, itu perasaan kamu aja. Aku lihat mereka sangat baik sama kamu dan sangat perhatian sama kamu. Perhatian? Perhatian apaan? Masa setiap hari aku selalu dipaksa minum susu kambing basi dan... Sayang, itu kan semata-mata karena bayi yang kamu kandung. Dan mereka waktu itu kan atas dasar perintah dokter Bagio, iya kan? Enggak, Mas. Aku ingin mencari dokter kandungan lain di kota. Karena menurutku ini tidak wajar. Masa baru 7 minggu saja kandunganku sudah membesar seperti ini? Kan enggak wajar, Mas. Aku ingin periksa apa sih sebenarnya yang terjadi dengan janinku ini. Aku ingin di USG dan aku ingin... Sayang, ini enggak apa kata dokter Bagio. Bahwa kandungan kamu sangat sehat, sangat kuat. Apalagi sih yang kamu risaukan? Tapi Mas... Dede, sayang, dokter itu jauh banget. Dan kamu kan tahu, kalau ke sana kita harus menempuh gunung dan jalan yang berliku-liku. Ya, dan aku enggak mau lagi sampai kehilangan bayi dulu yang kesian kalian. Oke, sekarang tolong ambil kamu pikir mereka di rumah. Jangan tenang. Kamu harus tenang. Dan kamu jangan mikirin yang macam-macam. Oke? Supaya kamu sedikit relax, akhir minggu ini aku mengundang teman-teman kuliah kita yang dulu untuk makan bersama. Kosong itulah yang selalu saya sampaikan kepada mendiang istri. Berliburlah, terapilah, dan sebagainya.
Hingga pada saat akhirnya, bayi yang ada di dalam kandungan istriku tiba pada saat melahirkan. Dan bayi itu kamu jadikan tumbal pesugihanmu. Bayi yang terlahir dari darah dagingmu sendiri. Kamu benar-benar tega, Kusuma. Tidak, seperti halnya Nyonya. Bayi yang dikandung istriku bukanlah darah dagingmu. Melainkan benih apulah. Kusuma! Kamu boleh punya pengalaman yang sama denganku di bungalow itu. Tapi kamu jangan samaratakan kami dengan dirimu. Karena bayi ini merupakan benih dari cinta kita berdua. Semoga saja itu benar, Nyonya. Tapi, apakah Nyonya pernah mengalami? Maksud saya, Nyonya seperti bermimpi tidur dengan suami Nyonya di Bukit Batu, lalu... Apa? Sebenarnya, Nyonya tidak bermimpi. Orang yang bersama Nyonya malam itu bukanlah suaminya, melainkan Abu Lahuba. Tidak! Kamu pasti pembohong! Kamu pasti berdosa! Kamu hanya omong kosong! Aku sia-sia datang ke sini! Makanya saya bertobat, Nyonya. Saya nggak mau Nyonya menjadi korban selanjutnya setelah kami. Tidak! Ini tidak mungkin! Tidak! Ini tidak mungkin! Ya enggak, kita sudah menikah, jadi semuanya pasti berubah. Kan? Bisa dipandangin dengan apapun sih. Gimana dengan sama? Sudah, kalian lanjutkan bersenang-senang. Soalnya aku tinggal di belakangnya. Oke. Eko, aku mohon kamu tolong
Kok di sini? Ngapain di sini? Mas. Ada apa ini? Oh, sepertinya ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Kenapa ada dia? Aku cuma mau nanya apa dia. Aku turun dulu ya. Oke, makasih kok ya. Saudara-saudara, sepertinya untuk pertemuan hari ini sementara kita cukupkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, ya. Mari Ustaz. Benar, Pak. Kang Jarod mau ngomong sesuatu kepada Bapak. Ayo, Kang. Ngomong. Tiko. Dan dia akan sanggup menguasai seluruh manusia serta makhluk di dunia ini akan tunduk dalam kuasanya. Lantas saya harus bagaimana? Seperti yang pernah kukatakan padamu, jaga dia, jangan sampai dia keluar dari desa ini. Tapi saya sudah janji dengan Karina kalau saya akan menolongnya, Ayah. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Sekarang kamu pergi. Sebelum matahari tenggelam. Terlambat sedikit. Semuanya akan sia-sia. Baik. Permisi. Makasih. Sesuatu pada dia. Enggak. Cepat datang dong. Aku lebih baik mati daripada menjadi tumbal buat mereka. Aku juga tidak rela menyerahkan bayi yang aku kandung pada mereka. Tapi kok jam segini kau belum datang ya? Kamu di mana, Eko? Cepat datang. Seperti yang sudah bayiku akan membawa perubahan besar bagi kehidupan kita. Maka bersiap. Sebentar lagi, sesaat setelah matahari terbenam di sebelah barat, anakku akan lahir. Apakah secepat itu, Abu? Air susu kambing basi dan yang telah aku beri mantra serta serum dari dokter Subagio telah membuat perkembangan bayiku lebih cepat dari biasa. Seperti yang kau lihat sendiri, usia kandungan istrimu baru 7 minggu. Tetapi sudah seperti usia kandungan yang 7 bulan. Kali ini,
Aku tidak akan mau gagal lagi. Kalau gagal gimana? Kita semua akan hancur. Ada seseorang yang akan datang kemari. Dan dia akan menggali kuburannya sendiri. Bagaimana akhirnya? Seperti yang sudah kubilang, dia sudah menggali kuburannya sendiri. Dan gurunya sudah kubilang sampai hangus. Orang itu siapa, Bu? Sahabatmu sendiri. Sama saya? Apa dia mungkin akan membawaku keluar dari sini? Tidak, aku harus keluar sekarang juga. Dengan dan tanpa Eko. Sudah tiba waktunya. Ayo, kita segera berangkat. Tunggu, bukankah kita sudah menunggu ini akan mati? Istrimu sudah menunggu di bukit itu. Melahirkan anakku yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kami. Siapa kamu sesungguhnya? Baiklah, kau memang berhak mengetahui siapa ayah dari jabang bayi yang akan kau lahirkan itu. Iblis, kamu setan, pergi sekarang juga dari hadapanku. Jangan pernah coba-coba mengganggu jabang bayiku. Bayimu? Seperti yang sudah pernah aku katakan padamu, dia adalah bayiku. Seorang calon pemimpin hebat yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia di masa mendatang. Tidak! Aku tidak sudi memberikan bayi ini kepadamu. Sudah lama aku menunggu kelahiran bayiku. Setelah dia lahir dari dalam rahimmu, bayiku akan bersama-sama denganku. Tidak! 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 Tidak
datang ke sini untuk menghentikan upaya kamu menyesatkan manusia. Menyingkir kau, Kusuma! Atau kau akan menyusul istrimu ke alam raka! Itu sudah pasti, Abu Lahab. Tapi tidak sekarang. Sebagai manusia hanya bisa berdoa dan ikhtiar. Tawakal saja.